Hujan, lu bisa di-mute gimana? Mahmud. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Siang Bu. 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 Kalau Bang Miss kuat berapa orang ya? Biasa. Tiga kelas saya masukkan jadi satu kelas. Siang Bu. Iya. 25 menit lagi. Tunggu bentar ya, ini gabung tiga kelas, ekonomi pembangunan, akuntansi IUP, sama akuntansi D. Mantan suaranya dia lagi. Auzi, kamu tuh cowok ya? Auzi, nggak usah bingung mas Auzi. Ini cara matiin mic-nya gimana? Dinyut. Itu yang ada tanda mikrofon dipencet. Ano tanda silangnya lo bos. Ini mikrofon sih. Oh iya mikrofon iya ketemu ya. Pakai Robert. Aspin tuh aspin. Thank you.
masuknya pakai akun UNES ya, udah saya bilang. Soalnya kalau masuk di luar. Halo, suara saya masuk nggak? Masuk, Bu. Masuk, Bu. Masuk. Masuk, Bu. Iya. Masuk. Masuknya pakai akun UNES. Soalnya kalau kalian masuk di luar akun UNES, saya yang kewalahan buat admin. Biar nggak bisa admit ya. Perlu admit satu-satu. Ya. Baik, Bu. Sudah. Oke, udah ada 76 peserta. Nanti di mute semua ya. Iya. Yep. Yosef Galang masih aktif. Speakernya Nur Istiana juga masih aktif. Jidan juga masih aktif. Nanti kalau saya panggil ini saya panggil satu-satu. EPB ada yang join di sini? EPB ada yang join di sini? Rizal. Iya. Rizal dari mana? Kelas apa? Kelas D. Akuntansi. Oh, D. Akuntansi ya. EP, Ekonomi Pembangunan B. Ada yang join di sini? Udah join di sini? Yang B. Yang hari Kamis. Ada, Bu, saya. Siapa ini? Siti Aminatul dari EPB. Oke. Okay. Ini takutnya saya nggak muat, jadinya kan 4 kelas. Sebenarnya kan saya buka Google Meet untuk 3 kelas, cuman buat sharing aja kelas yang satunya karena ketinggalan. Bukan ketinggalan sih sebenarnya, belum ada pernah face-to-face ataupun pemberian mata kuliah setelah UTS ya. Oke, silahkan di-mute dulu ya, saya coba share dulu. Agung Waskito. Evri Dayanti. Iya, Bu. Ya, silakan di-mute dulu, Mbak. Fatah Faisal. Hadir, Bu. Iya, di-mute dulu. Hadir, Bu. Iya, di-mute dulu. Salman, dingin dulu. Intan, tolong dingin dulu. Apa-apa? Kama, dingin dulu. Oke, udah mute all semua ya. Ini kalau saya sudah present seperti ini, saya nggak bisa back to apa Google Meet loh, susah. Makanya kalau kalian masuk tanpa akun UNES, itu saya perlu admit satu-satu. Takutnya kan kalau masuk di luar akun UNES, saya nggak bisa admit. Jadi enggak, kalian nggak bisa masuk. Ini masih ada yang aktif suaranya. Silahkan dimnya dulu ya.
Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day everyone. Oke, okay, hari ini kita akan membahas topik yang terakhir sebelum UAS, yaitu terkait monopoli. Sebenarnya ada dua topik struktur pasar lainnya, yaitu oligopoli dan monopolistik. Nah, itu nggak apa-apa, nanti masuk dalam pengembangan dalam mikro 2, mikro economics 2. Tapi kalau untuk akuntansi cukup sampai monopoli sudah cukup. Nanti kalau pengen materi terkait oligopoli dan monopoli, monopolistik bisa saya share juga. Terkait monopoli ini, kalian bisa baca juga di bukunya Menkyu ataupun bukunya siapa itu? Index di chapter 15 di sini. Nah, ini ada yang masuk, saya nggak bisa nih. Nah, pada bab ini kita akan berbicara tentang struktur pasar dalam jenis monopoli atau kita kenal sebagai pasar tunggal di sini. Monopoli sebagai definisinya kita sudah tahu bahwa monopoli itu adalah salah satu jenis struktur pasar di mana di dalam struktur pasar tersebut hanya terdiri dari sebuah perusahaan saja atau perusahaan tunggal di dalam struktur pasar tersebut. Artinya di dalam mekanisme pasar ketika hanya terdiri dari satu pasar tunggal saja, dia memiliki market power di sana karena tidak ada pesaingnya. Beda halnya kalau dibandingkan dengan PPS atau Perfect Competition Market, pasar persaingan sempurna. Di situ banyak banyak perusahaan-perusahaan pesaing, sehingga ketika sebuah perusahaan mau menaikkan harga maupun menurunkan harganya, dia tidak punya power di situ di dalam market, karena ada kok perusahaan lain yang menjual barang dengan harga yang jauh lebih murah dibanding perusahaan A katakanlah yang menjual harga lebih tinggi. Sehingga di situ dalam perfect competition market itu perusahaan bersifat powerless, beda halnya dengan monopoli. Kalau monopoli, kalau pasar persaingan sempurna, perusahaan hanya bertindak sebagai price taker atau hanya mengambil harga yang ada di pasar karena dia powerless itu tadi. Sebaliknya, kalau monopoli karena dia adalah sole firm atau perusahaan tunggal di dalam struktur pasar itu, maka dia bertindak sebagai price maker atau dia dapat menentukan harganya. Nah, perusahaan-perusahaan yang masuk di dalam monopoli ini memiliki karakteristik, yaitu dia salah satu perusahaan tunggal yang menciptakan sebuah produk. Menciptakan sebuah produk maupun jasa tunggal. Kemudian produk maupun jasa yang dia hasilkan ternyata tidak mempunyai substitusi dengan barang lainnya. Artinya hanya satu-satunya barang itu yang dihasilkan oleh perusahaan yang ada di negerinya misalkan. Tidak ada barang pengganti lainnya. Nah, itu masih ada yang di-unmute, silakan di-mute. Soalnya saya agak ke-distract kalau ada banyak suara ya di sini. Nah, di dalam produk yang dihasilkan perusahaan monopoli itu sifatnya unik. Bentuknya unik, sehingga perusahaan lainnya tidak bisa untuk meniru apa barang yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli itu sendiri. Nah, kenapa monopoli itu muncul? Why monopolies arise? The fundamental cause of monopoly is barrier to entry. Jadi, perusahaan monopoli itu muncul karena adanya hambatan-hambatan yang diberikan di dalam struktur pasar tersebut kepada new entrants. Maksudnya new entrants itu apa? New entrants itu perusahaan baru yang ingin juga masuk di dalam struktur pasar tersebut. Dalam istilah mikro itu, ada new entrants, ada incumbent perusahaan itu. Kalau new entrants itu perusahaan baru, kemudian kalau incumbent itu adalah perusahaan apa ya? Perusahaan yang sudah lama, yang sudah eksis selama bertahun-tahun, yang sudah gede, sudah powernya itu gede, power marketnya udah gede, share-nya juga gede. Halangan apa saja yang diberikan perusahaan dalam struktur monopoli itu sendiri? Yang pertama, barrier to entry have three sources.
Yang pertama adalah ownership of a key resource, artinya adalah kepemilikan atas sumber daya kunci. Contohnya apa sih? Misalkan kalau kasusnya di Indonesia itu sendiri, perusahaan yang menghasilkan listrik di Indonesia itu apa sih? Kan cuma satu perusahaannya, yaitu PLN. Nggak ada perusahaan lainnya yang mampu menghasilkan listrik. Nah, itu karena dia memiliki sumber utamanya itu dikuasai oleh PLN sendiri. Yang kedua, misalkan perusahaan bahan bakar minyak yang dikuasai oleh Pertamina. Dia sumber-sumber kilang minyak di Indonesia itu dikuasai oleh si Pertamina itu sendiri. Meskipun di kota-kota besar, misalkan di Jakarta itu udah ada sales itu punyanya Malaysia, tapi dia sangat terbatas hanya di kota-kota besar saja. Tidak menyeluruh di seluruh Indonesia. Sementara kalau bahan-bahan yang menyangkut hajat hidup, yang sangat dibutuhkan orang banyak, itu dikuasai oleh negara. Yang kedua adalah the government give a single firm the exclusive right to produce some goods. Maksudnya di sini adalah pemerintah memberikan hak eksklusif terhadap satu perusahaan tunggal di negaranya. Contohnya paten atau hak cipta. Perusahaan bisa diberikan hak paten selama tenggat waktu tertentu, sehingga orang lain itu tidak boleh untuk memproduksi hal produk yang sama. Contohnya perusahaan obat-obatan, drug firms. Nah, pabrik A untuk memproduksi misalkan vaksin A, vaksin B, dia pasti mengeluarkan formula yang dikeluarkan oleh peneliti dari perusahaan itu sendiri. Nah, formula itu diajukan di dalam hak paten itu sehingga mendapatkan hak paten misalkan 5 tahun. Nah, selama 5 tahun itu hanya perusahaan A saja yang boleh memproduksi vaksin tersebut. Sementara perusahaan B, C, D dan lainnya itu tidak boleh. Nah, setelah hak patennya itu sudah habis masa waktunya, maka formula itu berlaku umum, orang perusahaan lain bisa untuk memproduksinya. Sebentar, kok salah kelas sih Ibnu? Bentar ya, saya jawab dulu. Oke, nggak apa-apa, beberapa memang belum bisa join, nggak masalah, ini saya recording. Nanti hasilnya, jadi hasil presentasi hari ini maupun perkuliahan hari ini akan saya share per kelas, jadi kalian bisa ulang lagi hasil linknya itu, bisa dibuka. Kita ulang lagi, yang kedua adalah adanya hak paten yang diberikan oleh sebuah perusahaan. Yang ketiga adalah adanya cost of production make a single producer more efficient than a large number of producers. Artinya di sini, biaya produksi yang dihasilkan oleh single producer atau perusahaan tunggal itu lebih efisien dibandingkan sebuah produk itu diproduksi oleh banyak produsen. Nah, karena adanya tingkat efisiensi dalam biaya produksi dengan satu produser saja mampu menghasilkan produk dengan tingkat biaya yang efisien, maka ngapain dengan banyak produser, justru akan meningkatkan biaya produksinya. Nah, meskipun hak eksklusif ini adalah salah satu sumber yang potensial terbentuknya perusahaan monopoli, namun pada praktiknya ternyata monopoli ini muncul, monopoli yang disebabkan oleh hak eksklusif ini sangat jarang pada prakteknya. Lebih banyak disebabkan oleh faktor pertama dan ketiga, yaitu kepemilikan sumber daya kunci atau sumber daya utama dan adanya efisiensi pada biaya produksi oleh perusahaan tunggal tersebut. Kecepatan enggak, guys? Zidan, are you here? Zidan?
Zidan, halo. Ada nggak orangnya? Halo, ada. Are you here? Saya. Kecepatan nggak? Yeah, I'm here. No. Temenmu ada yang salah kelas katanya tuh si Ibnu, tolong dikasih tahu. Oke. Okay. Leo, are you here? Hello, Leo. Counting akuntansi. Dengar, Bu. Dengar, ya? Dengar. Dengar. Kecepatan nggak? Tidak, tidak, tidak. Satu lagi apa? Maulana? Maulana hadir? Hadir, hadir. Enggak, Maulana? Hadir, Bu. Ya, gimana? Hadir. Ya, kecepatan enggak? Maaf, Bu, baru aja login dari tadi ke log out sendiri. Ke log out sendiri? Iya, Bu, dari berapa tadi. Ya? Kasihan, Bu, belum makan. Belum makan. Ada 117 people, ternyata masih kuat. Maksimal berapa sih Google Meet itu? Satu lagi, siapa? Nah, ini masih baru masuk. Franco ada di sini nggak? Franco? Nggak ada, nggak join berarti. Oke, lanjut lagi. Nah, pemerintah dalam hal ini juga bisa menciptakan monopoli itu sendiri. Government may restrict entry by giving a single firm the exclusive right to sell a particular good in certain market. Jadi di sini pemerintah itu juga mampu untuk menciptakan restriksi atau hambatan-hambatan yang membuat perusahaan new entrance itu susah untuk masuk dalam struktur pasar monopoli, yaitu dengan memberikan hak eksklusif ataupun hak paten pada perusahaan tunggal saja. Patent and copyright law are two important examples of how government creates a monopoly to serve the public interest. Nah, di sini pemerintah bisa mengeluarkan paten maupun copyright laws untuk sebuah perusahaan single atau perusahaan tunggal. Nah, di dalam monopoli itu juga ada jenisnya namanya natural monopolies atau monopoli alami. Nah, di dalam industri ini ada sebuah monopoli alami ketika sebuah perusahaan tunggal mampu mensuplai atau memproduksi barang maupun jasa di dalam pasar dengan tingkat biaya yang lebih rendah dibandingkan dua maupun tiga perusahaan lainnya. Nah, ini namanya monopoli alami yang disebabkan oleh barrier to entry-nya pada faktor ketiga, di mana biaya produksinya itu lebih rendah ketimbang ada lebih dari dua, tiga, dan lebih dari tiga perusahaan seperti itu. A natural monopoly arises when there are economies of scale over the relevant range of output. Nah, di sini monopoli alami ini dengan monopoli alami ini adanya efisiensi, skala efisiensi dibandingkan dengan adanya lebih dari satu perusahaan itu saja. Coba masuk lagi. Maulana pakai apa sih ini? Jidan, tolong dibantu ya temennya ini yang nggak bisa masuk. Itu tinggal diklik aja kok, diklik yang linknya itu loh. Iya, ma'am. Sudah saya kasih tahu, sudah saya sebarin linknya di grup. Jangan dimasukin, nggak perlu kode-kodean. Iya. Perlu. Sudah saya kasih tahu. Suruh klik linknya aja. Oke, ma'am. Nah, ini adalah economy scale of cost of monopoly dari jadi economy scale yang disebabkan oleh adanya monopoli alamiah. Jadi di sini kurvanya miring memiliki slope negatif. Nah, ini adalah kurva ATC, average total cost, di mana ketika semakin banyak output yang dihasilkan maka biaya yang
biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan juga semakin turun. Ini yang dikatakan sebagai economy soft skill. Nah, apa sih bedanya produksi yang dihasilkan oleh monopoli versus competitive market? Di sini kita bisa bedakan bedanya antara monopoli dengan PPS atau competitive firms, competitive market. Kalau di dalam monopoli itu hanya ada perusahaan tunggal atau sole producer. Sementara kalau competitive firms itu ada lebih dari satu perusahaannya, produsernya lebih dari satu. Banyak, many producer in here. Kemudian kalau di dalam monopoli, kurvanya kan, PPS dulu, kalau PPS, kurvanya kalau kalian masih ingat minggu yang lalu itu kurva competitive market itu bentuknya adalah horizontal. Jadi price sama dengan P sama dengan MR sama dengan MB-nya sama dengan demand-nya. Masih ingat nggak bentuk kurvanya? Nah ini ya, ini kalau bentuk kompetitif pada competitive firm, di mana price sama dengan AR sama dengan MR sama dengan demand-nya. Bentuknya horizontal, flat. MC-nya tetap ini ya, slope-nya positif. Kemudian bedanya kalau monopoli, nah di dalam monopoli ini bentuk kurva demand-nya justru downward sloping atau miring dari kiri atas ke kanan bawah, kayak kurva demand biasa. Nah khusus untuk competitive market saja yang memiliki bentuk kurva demand itu horizontal. Nah karena di dalam competitive market itu, nih, competitive market itu di mana price sama dengan AR, sama dengan MR, dan demand-nya, artinya berapapun output yang diproduksi perusahaan, maka harganya sama. Mau Q1, posisi Q1, Q-max, maupun Q2, itu perusahaan harganya sama. Harga produk yang dihasilkan sama di titik ini, price ini. Oleh karena itu, maka perusahaan yang masuk dalam struktur pasar persaingan sempurna, dia hanya berperan sebagai price taker, atau di situ dia tidak punya power untuk menentukan tingkat harga, karena harganya sama semua, flat, powerless di situ. Sebaliknya, kalau di dalam masa monopoli, karena dia adalah sole producer, hanya produser tunggal di situ, maka dia berperan sebagai price maker, karena adanya power, kekuatan power market yang dia miliki. Nah, konsekuensinya ketika dia bentuknya slope-nya tadi demand-nya negatif, nah, di dalam pasar struktur monopoli ini, ketika perusahaan menurunkan harganya, maka dia mampu untuk meningkatkan penjualannya. Karena bentuknya slope-nya negatif, artinya ketika harganya diturunkan, maka produk yang dia jual juga semakin meningkat. Sebaliknya, kalau di dalam pasar competitive firm, sell as much or as little at same price. Dia mau jual banyak, mau jual dikit, harganya sama, tetap di situ-situ aja. Harganya flat di titik P sama dengan AR sama dengan MR itu tadi. Nah ini bedanya ya, kalau di dalam competitive firm, kurva demand-nya itu bentuknya elastis sempurna atau horizontal. Sebaliknya kalau di dalam monopolis itu, kurva demand-nya berslope negatif, bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Since a monopoly is the sole producer in its market, it faces market demand curve. Karena dia adalah sebagai pemain tunggal di dalam pasar, maka dia mempunyai kurva demand-nya itu slope-nya negatif. Ini sama rumusnya, sama dengan struktur pasar lainnya, di mana total revenue itu sama dengan P kali Q, rumusnya itu sama, nggak ada bedanya dengan competitive market. Average revenue juga diperoleh dari TR per Q, atau sama dengan P. Kenapa sama dengan P? Ada yang tahu di sini kenapa sama dengan P? Maybe anyone can raise your hand, maybe. Ada yang bisa angkat tangan? Bisa jawab kenapa TR per Miss, saya Miss. Wait a minute. Saya.
Tunggu. Siapa? Halo, Miss. Ya, hello. Habel, Miss. Oke, Habel, kenapa kan, jawabannya? Gitu kan rumus AR itu kan TR pergi. Ya. Nah, TR sendiri kan rumusnya P kali Q. Maka kalau misalkan kita buat persamaan jadinya AR sama dengan P kali Q per Q. Nah, sama-sama dicoret, Miss. Okay. Jadi AR sama dengan P. Oke, okay, good point, Habel, dari angkutan CD ya? Iya, Miss. Oke, okay. Good. Jadi di sini, kenapa munculnya tiba-tiba P? Karena ya di sini TR per Q, di mana TR itu kan rumusnya P kali Q. Ingat di atas ini, kemudian dibagi Q. Dicoret aja Q-nya, sehingga diperoleh AR itu sama juga P, nilai P-nya. Kemudian nilai marginal revenue juga sama, yaitu total tambahan revenue, tambahan pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan yang disebabkan oleh adanya tambahan output atau produk yang dihasilkan. Sehingga ketemu ini. Kalau baca, jangan dihafal formulanya, tapi dipahami. Delta itu tambahan, artinya di sini adalah berapa sih tambahan total revenue ataupun total pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan yang disebabkan oleh adanya tambahan output produksi. Nah, ini contohnya, monopolis total, nah di sini ada quantity of water, pada saat harga kuantitinya itu 0 liter, maka harganya adalah 11 ringgit Malaysia, RM itu ringgit. Kemudian total revenue-nya itu P kali Q, hasilnya 0, 11 kali 0, average revenue-nya itu juga tidak ada karena sebagai faktor penyebut maupun pembilangnya itu 0. Nah, kita mulai pada kuantiti 1. Pada kuantiti 1 liter air, maka harganya 10 ringgit Malaysia. Total revenue-nya adalah 10, diperoleh dari 1 kali 10 kali 1, P kali Q. Kemudian average revenue-nya diperoleh dari TR per Q, yaitu 10 dibagi dengan 1. Kemudian marginal revenue-nya diperoleh dari delta TR per delta Q. Artinya di sini posisinya ada di sela-selah ya di sini ya. Kalau di sini berarti delta TR, TR2 min TR1, 10 minus, ini karena belum ada, minus 0, dibagi dengan Q2, Q2-nya itu adalah 1, 1 minus 0 liter, jadi hasilnya adalah 10. Nah, jika kalian perhatikan di sini, price pada pasar monopoli itu trennya turun, dari 11, 10, 9, hingga 3 ringgit Malaysia. Beda halnya pada pasar perfect competition. Ada contohnya nggak ya kemarin itu? Ini nggak ada contoh yang price-nya ya. Nggak ada. Beda halnya kalau price di dalam, oh ini ada. Jadi beda halnya kalau di dalam price perfect competition, di sini price-nya sama, mulai dari quantity 1, 2, 3, sampai 8 itu harganya sama tetap, yaitu 6 dolar. Kalau monopoli enggak, karena kurva tadi, ingat kurva demand-nya itu slope-nya negatif, maka semakin banyak output yang dia produksi, maka harganya juga semakin turun. Di sini bisa dilihat kan, harganya turun, dari 10 ringgit Malaysia turun hingga menjadi 3 ringgit Malaysia. Ini cara hitungnya udah pada paham ya, menghitung TR, AR, sama MR. AR trennya juga turun, kemudian MR juga turun, bahkan sampai minus. Monopolist marginal revenue. Monopolist marginal revenue is always less than price of its goods. Ya, ini terbukti di mana MR itu selalu lebih rendah dibandingkan dengan price-nya. MR itu mana ya? Sini ya. MR itu nilainya selalu lebih rendah dibandingkan price-nya.
ketika harganya ketika jumlah air yang dihasilkan adalah sebanyak 2 liter pada tingkat harga 9, maka MR-nya adalah sama dengan 8. Itu kan artinya P lebih besar dibandingkan MR-nya. Pada saat quantity water yang dihasilkan 3 pada tingkat harga 8, maka MR-nya sebesar 6. Nah, ini sebenarnya antara ya posisinya. Di sini bisa dilihat saja bahwa price itu lebih besar dibandingkan nilai MR-nya pada posisi posisi produk yang dihasilkan, pada tingkat produk yang dihasilkan sama. Ini ya ini karena dijelasannya kenapa MR itu lebih rendah dibandingkan price-nya, karena kurva demand-nya memiliki slope downward atau berslope negatif. When a monopoly drops, the price to sell one more unit, the revenue received from previously sold unit also decrease. Nah, ketika harganya turun karena jumlah penjualan yang dia hasilkan lebih banyak, maka revenue atau penerimaan yang dia peroleh juga akan semakin turun. When a monopoly increase the amount it sell, it has two effect on total revenue. Ketika monopoli menaikkan jumlah produk yang dihasilkan, maka ada dua efek yang dia peroleh, yaitu yang pertama efek outputnya, kemudian yang kedua adalah efek price-nya. Kalau the output effect, more output is sold, so Q is higher, sehingga efek dari outputnya, ketika output yang dihasilkan itu lebih banyak yang terjual, sehingga jumlah Q-nya juga lebih besar dibandingkan dia menjual lebih sedikit. Efek harga, karena output yang dihasilkan lebih banyak, maka menyebabkan penekanan harga ataupun harga itu turun. So, P is lower. Ada dua efek yang dihasilkan. Nah, di sini terbukti bahwa kurva demand itu, karena kurva demand sama dengan kurva price-nya, di sini kurva demand atau average revenue sama dengan demand sama dengan average revenue sama dengan price itu lebih besar dibandingkan kurva MR-nya. Kurva ini diperoleh dari mana? Ya, dari hitungan ini tadi. Ini kalian bikin grafiknya. Ini kurva AR-nya, ini kurva MR-nya. Di mana kurva AR itu jauh lebih tinggi dibandingkan kurva MR-nya. If a monopoly wants to sell more, it must lower price. Price falls for all units sold. This is why MR is lower than P. Jadi di sini karena monopoli ingin menjual produknya lebih banyak, sehingga konsekuensinya dia harus menurunkan harganya. Dari 10, 9, kemudian turun paling rendah ini di posisi 3. Jika harga turun, sehingga menyebabkan MR itu lebih kecil dibandingkan P-nya. A monopoly maximize profit by producing the quantity at which marginal revenue equals marginal cost. It then uses the demand curve to find the price that will induce consumer to buy that quantity. Nah, di dalam menghitung profit maksimisasi laba atau profit maximization, itu sama halnya dengan menghitung profit maksimisasi di monopoli, di PPS maupun monopoli. Rumusnya sama, yaitu pada posisi ketika MR sama dengan MC-nya. Nah, pada posisi mana? Kalau di grafik ini yang merah adalah kurva MR-nya, yang biru atas itu adalah kurva demand-nya. Sementara yang merah berslope positif ini adalah kurva MC-nya, kemudian yang melengkung ini, yang eksponensial ini adalah kurva ATC-nya atau average total cost. Nah, seperti kalian ketahui bahwa karakteristik dari MC, perlu diingat adalah MC itu memotong pada the lowest point of average total cost, titik terendah pada kurva ATC-nya. Nah, posisi maksimisasi laba itu posisinya di mana? Yaitu
ketika marginal revenue sama dengan marginal cost-nya pada titik A ini. Ini MR sama dengan MC-nya. Kemudian dari titik A ini kita tarik ke bawah hingga ketemulah hasil nilai Q max-nya. Kita tarik ke bawah dan ke atas. Nah, kita tarik ke atas ini sampai menyentuh kurva demand-nya untuk menentukan tingkat harga di monopoli. Ingat, kurva demand ini kan tadi sama dengan AR sama dengan price. Nah, ini untuk berfungsi untuk menentukan tingkat harganya di pasar monopoli. Tingkat harganya berapa ya pada posisi ini? Kita tarik ke kiri sehingga menentukan tingkat harganya. Nah, kalau posisi seperti ini masih profit atau loss or profit? Rugi apa masih profit kalau posisi lihatnya kayak gini? Ada yang bisa jawab nggak? Halo? 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 Halo guys, suaraku masuk nggak? Kenapa nggak ada yang jawab, hello? Masih mikir, Mem, sabar. Masih mikir. Masuk, guys. Masuk, Bu. Koneksi saya hilang, koneksi internet saya hilang. Saya kan nggak tahu kalau kalian silent seperti itu. Enggak, Mem. Lagi mikir. Masih mikir. Pusing. Ini belum masuk oligopoli dan monopoli. Saya pikir nggak kuat kalian sampai situ di sini aja cukuplah monopoli aja. Ini kalau posisinya kayak gini, ini masih untung apa enggak perusahaan monopoli itu? Untung kayaknya apa enggak? Sepertinya masih, Bu. Masih, kenapa masih? Lebih besar daripada ATC. Lebih besar daripada ATC-nya. Siapa yang jawab? Yulianto, EPC. EPC Yulianto. Oke, Yul. Kalau kalian nggak ngomong tuh kalian nggak, saya nggak kenal kalian satu-satu. Soalnya kalau Yulianto, kemudian siapa tadi, Habel itu sering banget speak up di dalam grup maupun Google Meet atau Google Meet belum pernah ya, baru pertama kali ini. Itu sering. Tapi kalau kalian nggak pernah bersuara di dalam grup maupun di mana itu, di sini saya nggak kenal satu-satu. Karena di atas ATC nya bisa dieksplor kenapa Yulianto atau yang lain mungkin the intersection of the marginal revenue curve and marginal cost curve determine the profit maximization quantity and then the demand curve so the price consistent with this quantity. Ya, karena syaratnya kan kalau itu untuk melihat apakah perusahaan itu masih profit atau enggak, itu kan kita lihat kurva ATC-nya. Ingat ya, kemarin apa konsekuensinya jika posisinya itu price is lower than ATC or price lower than AVC-nya, average, beda ya definisinya, ketika di bawah AVC maupun di atas ATC maupun di tengah-tengah ada istilah shutdown point, ada istilah exit, masih ingat gak? Ada yang bisa ngasih penjelasan, masih ingat? Lupa. Oke, nanti baca lagi ya. Posisi shutdown point, posisi exit, itu kan intinya kalau untuk menentukan profit harus untuk jangka panjang, posisinya price itu harus lebih tinggi dibanding kurva ATC-nya. Karena di sini posisi price pada monopoli itu tinggi banget, jauh banget dari kurva ATC-nya, artinya
di sini tuh masih untuk perusahaan monopoli. Bisa nggak perusahaan itu, perusahaan monopoli itu rugi? Bisa nggak perusahaan monopoli itu rugi? Bisa, Bu. Kenapa bisa? Enggak. Kenapa bisa? Aku mau jawab takut salah aja, coba. Ya nggak apa-apa, kalian kan mahasiswa, salah nggak apa-apa. Bukan pun salah juga nggak apa-apa kok. Asal nggak boleh bohong. Jadi seorang researcher maupun ekonom itu boleh speak up, tapi nggak boleh, satu hal yang nggak boleh kalian lakukan adalah kebohongan. Ketika kalian melakukan, misalkan ditanya oleh wartawan, bagaimana perkembangan ekonomi 10 tahun ke depan, satu tahun ke depan, prediksinya misalkan katakanlah Anda memprediksi pertumbuhan ekonomi adalah 5,2%. Ternyata dalam perjalanannya itu meleset karena adanya dampak COVID, ada krisis ekonomi dan lain halnya, ternyata itu menyebabkan resesi ataupun penurunan pertumbuhan ekonomi itu. Kalian explanation lagi, kalian jelaskan lagi, oh ternyata dalam perkembangannya ekonomi itu mengalami pelemahan karena adanya ini. Itu di explanation lagi, salah enggak masalah. Yang penting satu hal yang kalian catat itu enggak boleh berbohong, seperti itu. Kalau nanti menjadi seorang analis ataupun apa ya, yang memerlukan hitungan-hitungan data itu, kan pasti kalian merunning data ya, itu enggak boleh mengelabui, memanipulasi data. Kalau di ekonom, khususnya ekonomi pembangunan, kalian merunning FUs maupun pakai strata itu kan, biar signifikan, aku kecilin aja probabilitasnya, itu nggak boleh. Nggak tahu kalau akuntansi ya, atau ngitung-ngitung budget atau apa anggaran itu mungkin jangan sampai memanipulasi data. Aldo, kenapa ketawa-tawa itu? Nggak, Bu. Ini tuh bisa kok diliatin kalian semua kan? Nah, nanti bisa digeser-geser yang aktif layarnya. Seperti itu ya penjelasannya. Nah, di sini, comparing monopoly and competitive market. Di dalam menentukan profit maximisasi laba atau profit maximization itu sama ya. Baik perusahaan monopoli maupun perusahaan persaingan sempurna, yaitu MR sama dengan MC. Bedanya di sini adalah price-nya, tingkat harga. Untuk competitive firms itu price equal with MC-nya, price equal with MR-nya, P sama dengan MR sama dengan MC-nya. Sementara kalau monopoli itu price exit marginal cost, price-nya itu di atas MR-nya maupun di atas MC-nya. Nah, di sini cara menghitung profit juga sama, TR min TC, di mana atau kita bisa melakukan matematik yang lain, formula yang lain, dengan cara kita per variabel ini kita bagi dengan Q, kemudian kita kalikan dengan Q juga. Ini tidak akan mengubah struktur. Ketika kita bagi dengan Q, kemudian kita kalikan dengan Q, ini tidak merubah struktur dari persamaan pertama ini. TR per Q per minus TC min Q kali Q, di mana kalau kita bisa jabarkan ulang, TR per Q, ini kan tadi rumusnya P kali Q, sehingga ketika P kali Q itu kita coret Q-nya sehingga kita peroleh dengan nilai P. TC per Q kita bisa tulis juga sebagai ATC, nilai ATC-nya. Sehingga profit bisa dihitung juga sebagai formulanya P min ATC kali Q. Nah, di sini kelihatan kan untuk melihat profit maximization kita tentukan di poin ini ya. Poin A tadi di sini kita tarik ke atas dan ke bawah. Ke atas untuk menentukan monopoly price-nya,
ke bawah untuk menentukan Q max-nya. Nah, kita tarik ke bawah ini juga memotong kurva ATC-nya, average total cost. Nah, kita tarik di sini kurva yang berpotongan ini dengan ATC-nya ke kiri, sehingga ini kita katakan sebagai posisi average total cost-nya. Nah, seberapa besar sih profit yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli, yaitu pada area yang diartir ini, yang warnanya abu-abu muda apa biru muda ya, ini abu-abu muda ya, monopoli profit. Nah, ini sesuai nggak sama rumus menghitung profit yang di atas? Sesuai. Sesuainya gimana? Ayo, sesuainya gimana? Ini kan rumusnya kayak gini. P minus ATC kali Q. Untuk menghitung luas persegi atau persegi panjang ini gimana rumusnya? Panjang kali panjang. Lebar. Panjangnya kali berapa? Dia. Ini siapa yang jawab, ayo? Coba logikanya dipakai, bagaimana cara menghitung total profit monopoli di sini? Coba ada yang bisa di sini? Izin jawab, Bu. Iya, siapa? Abel. Abel lagi. Oke, gimana Abel? Kan tadi kalau misalkan pakai rumus apa penjabaran yang TR min TC, hasil akhirnya kan jadi P min ATC kali Q. Nah, itu kan sama aja untuk menghitung profitnya. Nah, itu kita pakai apa ya, kayak misalkan rumus dari persegi panjang. Rumus dari persegi panjang kan panjang kali lebar. Iya. Nah, kita ibaratkan kalau panjang dalam kurva tersebut itu termasuk dalam harga atau P dikurang di dalam average total cost. Sedangkan lebarnya itu dilihat dari sumbu X. Nah, sumbu X-nya itu kan Q. Makanya jadinya antara kurva sama rumusnya berkaitan. Jadi, untuk menghitung profitnya kita bisa pakai rumus P min ATC kali Q. Yang panjangnya berapa? Panjangnya yang P dikurang ATC. Itu bukan lebar ya? Panjang kebalik ya? Paling... Panjangnya yang mana? Panjangnya yang bawah apa atas? Kalau misalkan dilihat dari kurvanya, oh ya, panjangnya yang atas. Panjangnya yang atas? DCBE, mana ini? Panjangnya yang mana? DCBE. Panjangnya? Ya, panjangnya. Yang DC itu bukan, Bu. DC itu bukan lebar. DC panjang yang lebar. Apa bedanya DC sama IP? Hah? Panjangnya DC, Bu. DC sama IP. DC sama IP. Panjangnya DC, lebarnya BC. Nah, itu. Nah, panjangnya adalah DC atau IP. Ini ada mengapit juga kayaknya, Bu. Apa? Ada yang ngapit ini loh, merah-merah. Marginal cost sama marginal revenue juga mungkin ya. Itu di situ. Sepertinya. Jadi untuk melihat, ini jangan bingung ya, untuk menentukan maksimisasi laba itu posisinya kan harus MC sama dengan MR, artinya di sini. Ketika posisinya di sini, dengan tingkat kerugian, tingkat harganya juga di sini, artinya laba yang diperoleh oleh perusahaan monopoli itu nilai labanya adalah nol atau zero profit atau laba normal di sini. Sementara kalau di sini posisinya itu price-nya kan di atas, tidak berhimpit di titik ini. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak di sini? Kelihatan nggak? Hello, kelihatan nggak?
Kelihatan Bu. 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 Kalau price limit ini artinya kan laba yang diperoleh oleh monopoli, perusahaan monopoli itu pada posisi laba normal. Nah, sementara kalau posisinya kayak gini, itu price-nya itu kan di atas, tidak berhimpit di perpotongan antara MC dan MR, sehingga di sini maka profitnya itu adalah area di mana di atas MC dan di bawah kurva demand-nya. Nah, ini ditarik pol aja sampai memotong kurva ATC-nya. Ini adalah area monopoli profitnya. Nah, tergantung kalau average total cost-nya ke atas posisi pada saat berhimpit dengan MC dan MR, artinya profitnya di sini, di keatasin. Tergantung posisinya ini. Yang perlu kalian highlight adalah posisi ATC, posisi perpotongan MPC dengan MC sama dengan MR-nya, dan posisi kurva demand-nya. Ini untuk menentukan total monopoli profit. Nah, di sini panjangnya adalah DC ataupun EB, atau sama dengan 0 sampai dengan Q max. Ini adalah panjangnya. Sementara lebarnya adalah posisi ED ataupun DC. Bagaimana menghitung ED-nya, lebarnya adalah pada posisi monopoly price dikurangi dengan posisi ATC-nya. Nah, luas untuk persegi panjang ini adalah panjang kali lebar. Artinya panjangnya adalah Q. Lebarnya adalah ini. Artinya adalah Q kali Q max kali kali ini P men P monopoli men ATC. Jadi sesuai dengan rumus ini. P men ATC kali Q. Panjang kali lebar dari area yang kita arsir warna abu-abu ini. Jelas? Kalau ada pertanyaan silahkan. Iya Bu, sebentar ini masih agak mikir dulu. Masih agak mikir dulu. Bahannya sudah saya share baru semalam sih, kalau yang IUP udah minggu lalu, kalau yang akuntansi D sama C baru semalam sih. Itu bisa kalian download. Nanti kalian bisa pelajari lebih, dan dari buku itu juga sudah sangat lengkap banget. Kalau mau baca. Bu, maaf saya izin bertanya, Bu. Ya. Itu kan tadi kan syaratnya untuk yang laba umumnya itu kan perpotongannya MC dengan MR ya, Bu? Ya, betul. Lalu yang di bawah MC dan MR tapi di atasnya ATC itu sebagai apa, Bu? Ya, sebagai total laba, total profit. Jadi, patokannya itu untuk menentukan berapa sih Q optimal dan P optimal dari pasar dari perusahaan monopoli. Kita tentukan dulu. Ternyata Q max-nya di sini dan P monopolinya di sini. Nah, untuk melihat perpotongan ini ya, untuk menentukan Q max dan P monopolinya. Nah, untuk melihat seberapa besar profitnya, kan kita nggak bisa lihat dari sininya doang. Ternyata ini masih di atas ATC. Ini kan kita area yang di bawah perpotongan sampai dengan ATC ini kan include dalam profitnya juga dihitung. Jadi jangan lupa, area di sini itu juga include area profit monopoli. Kalau kita hitung dari posisi sini, kita tarik ke kiri, itu masih kurang, profitnya masih kurang. Jadi untuk melihat total profitnya aja, Mbak. Oh iya, baik Bu, terima kasih. Ini dari siapa tadi? Anissa, Bu. Dari? IUP. Kata IUP. Oke. Okay. Ada yang lain? Oke, okay, lanjut dulu. Nah, ini ya. The monopolist will receive economic profits as long as price is greater than average total cost. Nah, monopolis itu akan menerima total profit ekonomi sepanjang harganya itu lebih besar dibandingkan ATC-nya. Nah, kalau posisi harganya ini di bawah ATC-nya gimana? Sebaliknya, kalau posisinya di sini,
Gimana? Rugi apa untung? Rugi. Rugi. Kalau posisinya di bawah atau average variable cost? Lupa. Aduh. Ingat gak ini? Ingat gak ini? Aku tuh kalau bikin YouTube tuh malam-malam, kalian kalau nggak buka, nggak baca itu kebangetan. Tolong di-subscribe juga guys, hello. Tolong apresiasi bikinan gue ya, please. Siap Bu, siap. Oke okay, Bu. Ini ya, butuh effort banget ya. Sudah Bu. Baik Bu. Siap. Yo, siap. Udah aku subscribe. Itu yang apa EPB juga yang isi formnya, Google formnya baru 35 orang Franco. Itu tolong temennya disuruh ngisi semua formnya. Nanti setelah ini selesai mau UTS, kalian juga saya kasih form Google form itu untuk mengisi untuk evaluasi diri saya sendiri sih. Bagaimana perkuliahan mikro, bisa pakai YouTube, pakai podcast, maupun pakai Google Meet itu menarik atau enggak buat saya sendiri. Enggak buat publikasi, enggak buat fakultas ataupun hal yang lain. Ingat ya, ini kalau di dalam competitive form, itu kan posisi ketika P lebih kecil dari AV sih, average variable cost, maka perusahaan itu harus shutdown. Shutdown artinya adalah berhenti sementara. Nah, kalau posisinya di bawah ATC gimana? Kalau posisinya di bawah ATC untuk jangka panjang, maka perusahaan itu harus exit atau keluar selamanya karena akan tetap merugi. Tapi in the short term, nah ini in the short term, kalau posisinya masih di bawah ATC, tapi di atas AVC, maka perusahaan masih tetap eksis, masih memproduksi. Di sini. Kalau di bawah kurva AVC untuk jangka pendek, maka perusahaan harus shutdown. Kalau untuk ini bicara jangka pendek dulu, kalau di atas ini, di antara AVC dan ATC, maka perusahaan itu masih memproduksi untuk dalam jangka pendek, apalagi di atas ATC masih berproses. Namun in the long term atau jangka panjang, ketika price di bawah ATC, maka perusahaan itu harus exit atau tutup selamanya, dan perusahaan harus di atas ATC untuk jangka panjang supaya bisa terus beroperasi. Sama halnya kayak ini, kalau ini masih di atas ATC, artinya monopoli itu masih still exist, masih beroperasi, masih untung di dalamnya. Nah, di sini contoh ada market for drugs atau pasar untuk obat-obatan, yang di mana awalnya itu monopoli. Ketika dimonopoli dengan adanya hak paten, harganya itu cukup tinggi. Di sini posisinya monopoli quantity, di sini price during patent life itu di sini di atas. Nah, pada posisinya adalah posisi monopoli. But in the long term or when the patent was expired, ketika patennya itu sudah habis masa berlakunya, maka perusahaan obat lainnya itu boleh untuk memproduksi dengan formula yang sama. Contohnya gini loh, obat pilek itu misalkan ibuprofen obat pilek, obat demam. Itu kan ibuprofen dulunya mungkin diproduksi oleh si perusahaan A yang mencetuskan formula obat ibuprofen. Nah, patennya udah habis 5 tahun atau 10 tahun patennya udah habis. Maka formulanya itu bisa dikembangkan atau diolah oleh perusahaan lainnya. Kayak film ini loh, kemarin aku baru nonton yang di Korea itu, ketika ada virus apa itu katanya, virus kayak semacam cacing kuda atau apa yang di TV Trans TV itu. Nah, dia di Korea itu diserang sebuah wabah virus X katakanlah. Nah, si
obat untuk menangkal virus itu hanya perusahaan A saja yang mampu bisa memproduksi. Nah, karena si perusahaan A mempunyai hak paten, perusahaan lainnya itu nggak punya hak untuk memproduksi maupun memperoleh formula dari obat tersebut. Artinya si perusahaan itu karena itu adanya political interest, dia melakukan manipulasi dengan cara si pemilik saham, mayoritas pemilik saham dari perusahaan itu nggak mau untuk membagikan formulanya demi negaranya sendiri. Akhirnya dia mau membagikan ke pemerintah dengan syarat menaikkan harga sahamnya di luar harga normal, sangat tinggi banget. Nah, kayak gitu diambil, jadi ada keuntungan rent seeker yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, namun untuk ketika expired dari paten itu sudah expired, maka perusahaan lainnya boleh untuk memproduksinya, maka marginal cost-nya adalah berbentuk seperti horizontal, seperti kurva competitive market. Nah, ini adalah posisi, di sini ini adalah posisi pada saat competitive quantity dengan harga yang jauh lebih murah, lebih rendah dibandingkan pada saat harga paten itu masih berlaku. Ini yang sebelum, ini yang posisi monopoli, kalau yang ini adalah posisi competitive market di sini. Harganya yang di bawah itu untuk competitive market, yang atas itu untuk monopoli. The welfare cost of monopoly. In contrast to a competitive firm, the monopoly charge a price above the marginal cost. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna, pasar monopoli ini harganya di atas MC, jauh lebih tinggi. From the standpoint of consumer, dari sudut pandang konsumen, this high price makes monopoly undesirable. Karena harganya cukup tinggi, maka monopoli ini hal yang tidak diinginkan oleh konsumen. However, from the standpoint of the owner of the firm, the high price makes monopoly very desirable. Bagaimanapun sudut pandang dari pemilik perusahaan itu, justru harga yang tinggi itu hal yang diinginkan. Hal yang diinginkan oleh si pemilik perusahaan, ya jelas. Karena harganya sangat tinggi sekali. Nah, bagaimana cara menentukan tingkat efisiensi level of output pada pasar perusahaan monopoli ini? Nah, posisinya adalah ketika demand berpotongan dengan MC-nya, posisinya di sini. Efficient quantity-nya ada di posisi ini. Ketika si perusahaan monopoli memproduksi barang di sini, artinya barangnya jauh lebih sedikit, di sini posisinya MC-nya itu lebih tinggi dibandingkan kurva demand-nya. Artinya ada biaya yang cukup tinggi dia tanggung dibandingkan jumlah permintaannya yang masih sangat rendah. Perusahaan akan rugi. Sebaliknya, kalau pada posisi sebelah kanan ini yang merah, kalau pada posisi ini, kebalik. Kalau yang posisi sebelah kiri ini adalah posisi demand-nya yang lebih tinggi dibandingkan MC-nya. Biaya yang dia keluarkan memang cukup rendah, cukup kecil, sementara demand yang ada di pasar itu cukup tinggi. Nah, sebenarnya perusahaan monopoli masih bisa memaksimalkan profit ketika dia mau menaikkan outputnya, kalau posisi sebelah kiri ini. Nah, posisinya kalau sebelah kanan ini tadi, karena jumlah demand-nya semakin turun, maka menyebabkan marginal cost-nya ini menjadi lebih tinggi. Biaya yang dia tanggung oleh si perusahaan itu jauh lebih tinggi dibandingkan demand yang diminta oleh masyarakat. Sehingga perusahaan pada posisi ini juga belum optimal atau masih merugi. Nah, caranya dengan cara apa? Yaitu dengan menurunkan output yang dia produksi hingga pada posisi efisien di sini. Kalau masih di sebelah kiri, maka dia harus mendorong outputnya lebih banyak. Kalau di sebelah kanan, dia perlu untuk menurunkan output yang dia produksi sehingga mencapai efficient quantity. Ada yang pernah dengar dead weight loss? Saya kok capek ya, gantian, wis.
Ada yang bisa pernah dengar nggak Dead Weight Loss? Yan Mukti? Kaget dia. Kaget dia, syok. Halo, Gian. Halo, Gian. Iya, Bu. Pernah dengar Dead Weight Loss nggak? Belum, Bu. Ini lagi cari di Google Translate. Google Translate? Nggak ada di Google Translate. Jangan dicari di Google Translate. Silakan, Bobot Papi. Aldo mungkin pernah dengar nggak? Kenal lagi gue. Apalagi saya, Bu. Leo, Leo. Leo pernah dengar nggak, Leo? Dead Weight Loss. Apa, Bu? Dead Weight Loss. Belum pernah, Bu. Dead Weight Loss. Siapa yang pernah dengar? William, Krishna, Joseph, yang lain curang nggak mengeluarkan videonya. Krishna. Ini gimana sih mau lihat semuanya tuh? Nggak bisa lihat ya yang aktif pakai video tuh siapa, digeser kayak pakai Zoom tuh. Ada yang pernah dengar nggak Dead Weight Loss itu apa? Belum, Bu. Belum pernah. Insecure. Ya Allah. Ya Allah. Private ini. Private. Bebek. Ini kalau kalian mau kenalan silahkan. Ini 4 kelas saya mix jadi satu. Gendut. Bebek. Udah. Malah bebek. Bebek. Gak ada yang pernah dengar Dead Weight Loss ya? Enggak. Bu. Bu, saya boleh jawab, Bu? Iya, boleh. Siapa? Oke. Gian, Bu. Gian Mukti. Krishna, Bu. Siapa Gian yang mau Mukti. Jawab? Krishna. Saya, Bu. Gian Mukti, Bu. Oke, gimana, Gian? Jadi, dead weight loss itu biaya yang ditanggung oleh masyarakat karena pasar tidak bekerja secara efisien. Biaya yang ditanggung oleh masyarakat karena pasar itu tidak bekerja secara efisien. Maksudnya gimana? Ya, maksudnya sebentar. Lo baca kan di situ? Cuman baca pengertiannya aja, Bu, tadi. Pengertiannya. Zidan? Ya, Bu. Bisa? Belum kayaknya, Bu. Belum. Ini siapa baru yang muncul nih? Fata? Kata mungkin juga, Bu, lagi nyari di internet. Lagi nyari di internet. Oke. Nah, saya jelasin dulu ya. Nah, karena monopoly, because a monopoly sets its price above marginal cost, it places a wedge between the consumer willingness to pay and the producer cost. Maksudnya di sini adalah dead weight loss itu muncul ketika monopoly menetapkan harga di atas marginal cost-nya, sehingga itu muncul sebuah area yang dimana itu irisan antara consumer willingness to pay of consumer dan producer cost. Willingness to pay consumer ini harusnya sih sebenarnya diterangkan pada topik di awal. Kayak surplus konsumen, surplus produsen, seperti itu ya. Nah, WTP ini adalah kemauan ataupun keinginan konsumen dari daya kemampuannya untuk membayar
barang yang dia inginkan, untuk membeli barang yang dia inginkan. Bentar, ini ada contohnya yang surplus nggak ya? Nggak ada. Kalau kasus normal, misalkan ini kurva demand-nya, ini kurva supply-nya. Nah, di sini, ini tuh nggak bisa, bentar. PDF itu nggak bisa dicoret-coret ya? Nggak bisa, Bu. Cuma bisa di-highlight. Cuma bisa di-highlight doang ya? Iya, nggak bisa. Ini juga nggak bisa. Kalau di screenshot dimasukin ke Paint? Aduh, kamu yang bikin aja deh. Di screenshot masukin ke Paint. Padahal. Kalian bisa bayangin ini titik di perpotongan biru dan merah ini, kalian tarik ke kiri sampai pol. Aku Google aja deh. Nah, ini contohnya. Kelihatan nggak di sini? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ini kasusnya ada kurva demand dan kurva supply. Nah, posisi perpotongan atau posisi equilibrium ini yang memisahkan antara surplus konsumen dan surplus produsen. Nah, surplus produsen itu melihatnya adalah dari area yang di bawah kurva demand-nya dengan perpotongan dengan price equilibrium-nya. Nah, sementara kalau price area di bawah price equilibrium dengan kurva supply-nya, itu adalah area surplus produsen. Nah, area surplus konsumen ini bisa kita katakan juga sebagai area WTP, atau willingness to pay, kemauan, keinginan si konsumen untuk membeli sejumlah produk pada tingkat harga yang dia mampu di sini. Sementara kalau WTX, Sebaliknya untuk kasus si produsen, itu bukan WTP, kita bilang sebagai WTS, Willingness to Supply. Nah, keinginan atau kemauan si produser untuk menjual barang yang dihasilkan pada berbagai tingkat harga yang dia inginkan. Surplus produsen atau WTS. Itu sekilas aja, itu sih simple sih sebenarnya. Bisa dibaca di bab awal mikro. Nah, area deadweight loss ini adalah area perpotongan. Deadweight loss itu sendiri adalah nilai kesejahteraan yang hilang. Tadinya kan ada surplus konsumen, ada surplus produsen. Di sini kan posisinya kalau kita tarik ke kiri, posisi segitiga yang atas itu adalah surplus konsumen, yang bawah itu adalah surplus produsen. Ini full, keserap semua, masuk di dalam surplus produsen maupun surplus konsumen. Tapi dengan adanya
pasar monopoli ini memunculkan inefisiensi berupa deadweight loss. Artinya area di sini itu hilang, nggak masuk ke surplus konsumen maupun surplus produsen. Nah, kalau dilihat di sini surplus konsumennya yang mana, produsennya yang mana? Area yang surplus konsumennya turun dari yang awalnya di segitiga atas ini, yang ini, sampai ke atas, turun menjadi hanya ini. Area ini adalah surplus konsumen. Nah, kalau untuk surplus produsen, awalnya yang segitiga bawah ini, turun menjadi area ini aja. Dari titik monopoly price, poin ini, kemudian turun sampai ini. Posisi trapesium ya kalau tidak salah ini. Ini adalah surplus produsennya. Di ini. Monopoly price ke kanan, kemudian ke bawah, ini. Ini adalah area surplus produsennya. Sementara area yang di arsir merah ini area apa? Ini kan nggak ada yang punya surplus produsen, surplus konsumen nggak dapat, surplus produsen pun nggak dapat. Ini adalah area yang hilang, area yang disebabkan adanya apa? Adanya taxation, adanya pajak. Pajak itu masuknya ke pemerintah. Nah, ini area adalah tax. Ini deadweight loss, hilang surplus konsumen maupun produsennya hilang. The inefficiency of monopoly. The monopolies produce less than the sociality efficient quantity of output. Nah, monopoli itu memproduksi lebih rendah ataupun lebih kecil pada dibanding posisi efficient quantity. Sehingga menyebabkan adanya inefficiency atau deadweight loss itu sendiri. The deadweight loss caused by a monopoly is similar to the deadweight loss caused by a tax. Hal ini disebabkan adanya pajak di dalam monopoli itu. The difference between the two cases is that the government get the revenue from a tax, whereas a private firms get the monopoly profit. Nah, perbedaannya di sini pada kedua kasus tersebut adalah pemerintah pada deadweight loss itu akan memperoleh sebagian pajak. Namun di sisi yang lain, the private firm atau perusahaan monopoli itu juga akan memperoleh monopoli profit itu sendiri. Monopoli profitnya ini perpotongan antara MC dengan MC-nya, perusahaan masih profit di sini, tapi ini area tax sama area profit dari monopoli itu sendiri. Nah, bagaimana pemerintah itu merespon problem-problem yang ada di dalam monopoli? Pemerintah bisa melakukan satu dari empat cara ini. Yang pertama adalah making monopolies industry more competitive, membuat industri monopoli itu jauh lebih kompetitif. Bagaimana caranya? Itu tertuang di dalam undang-undang monopoli, anti-monopoli. Bagaimana caranya membuat perusahaan itu more kompetitif. Kemudian yang kedua adalah membuat aturan regulating the behavior of monopolies. Perilaku-perilaku perusahaan monopoli itu diatur dalam aturan berdasarkan legal hukum. Kemudian turning some private monopolies into public enterprises, mengubah perusahaan monopoli yang sifatnya private ke public enterprises, perusahaan publik. Yang keempat adalah doing nothing error, tidak melakukan apapun. Ini penjabarannya. Increasing competition with antitrust law. Nah, bagaimana cara meningkatkan kompetitif di dalam pasar monopoli? Yaitu dengan menciptakan hukum anti-monopoli, antitrust law. Antitrust law are a collection of statutes aimed at curbing monopoly power, untuk menghilangkan atau menekan adanya monopoly power. Antitrust ini dibuat untuk ini, menekan monopoly power. Kemudian antitrust law give a government various ways to promote competition. They allow government to prevent mergers. Di dalam undang-undang itu juga dimunculkan poin bahwa pemerintah berhak untuk mencegah terjadinya merger antar perusahaan incumbent. Misalkan di dalam ekonomi itu ada dua perusahaan incumbent terbesar. Ketika dua perusahaan incumbent itu
bermerger atau menjadi satu, artinya ada jadi satu kan perusahaan monopoli. Itu nggak boleh. They allow government to break up companies. Mereka, pemerintah juga berhak untuk memecah atau membagi perusahaan itu menjadi beberapa anak perusahaan. Menjadi beberapa perusahaan. Kemudian terakhir, they prevent companies from performing activities that make market less competitive. Dan mencegah perusahaan itu melakukan performing activities yang membuat kompetitif di dalam struktur pasar itu sangat rendah. Itu tertuang dalam Undang-Undang Antitrust Law tahun Undang-Undang nomor 5 tahun berapa ya, saya lupa. 90 apa 99 itu kalian cek ada. Antitrust Law di Indonesia itu ada. Nah, ini kalau di kasusnya di luar ya, di USA misalkan ada Sherman Antitrust Law 8 itu menekan market power pada large and powerful trust of that time period. Ini ada Clayton Antitrust juga strengthening the government power and authorize private lawsuit. Kalau di Indonesia intinya kalau antitrust law itu undang-undang anti monopoli nomor 5 tahun, cari sendiri, 90 apa 99 salah itu cari. Kemudian apa yang bisa dilakukan pemerintah yang kedua adalah dengan menerapkan regulation. Government may regulate the price that the monopoly charge. The allocation of resource will be efficient if price is set to equal marginal cost. Nah, sumber daya itu akan jauh lebih efisien ketika harganya ditetapkan sama dengan MC-nya. Padahal kalau di dalam monopoli kan enggak ya, P itu lebih besar dari MC-nya. Ini pemerintah berhak untuk menerapkan peraturan. If regulator set P equal with MC, the natural monopoly will lose money. Ketika si pemerintah, regulator dalam hal ini adalah pemerintah, menetapkan harga P sama dengan MC, ini kasusnya untuk competitive firm, competitive market, maka monopoli alami ini justru akan kehilangan uangnya. Karena posisinya kenapa? Posisinya itu di bawah ATC-nya. Ketika pemerintah masuk dan menetapkan harganya di bawah ATC. Ini adalah salah satu cara pemerintah untuk menekan power market dari adanya monopoly firms. Menetapkan harga, regulated price. In practice, regulator will also monopolies to keep some of benefits from lower. Alah, ini nggak usah. Public ownership, rather than neglecting a natural monopoly that is run by private. Nah, pemerintah juga bisa private firm atau perusahaan private itu bisa juga dikuasai oleh pemerintah itu sendiri. Kalau di USA ini contohnya adalah postal service atau jasa pengiriman ya, jasa pos itu dimiliki oleh pemerintah itu sendiri. In Malaysia, government-owned and operated utilities such as telephone, water, and electric companies prior to 1990. Ini sama kayak di Indonesia. Di Indonesia, listrik dikuasai oleh PLN. Telepon, telkom dulu ya, telkom. Kemudian water di Indonesia, PD, AM, hampir sama. Beberapa hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Itu adalah monopoli yang dilakukan oleh pemerintah. Atau doing nothing. Government can do nothing at all if the market failure is deemed small compared to the imperfection of public policies. Nah, government tidak perlu melakukan apa-apa ketika monopoli itu impact-nya cukup kecil di dalam pasar. Impact-nya terlalu kecil. Justru adanya efisiensi biaya dan harganya juga tidak terlalu tinggi itu, maka pemerintah membebaskan, membiarkan perusahaan monopoli itu sendiri. Terakhir,
price discrimination. Ini bisa kalian baca sendiri. Di dalam mekanisme pasar, monopoli itu juga bisa melakukan price discrimination. It's the business practice of selling the same good at different prices to different customer. Price diskriminasi atau diskriminasi harga itu adalah praktik bisnis di mana si perusahaan itu menjual barang yang sama pada harga yang berbeda kepada different customer, consumer yang berbeda juga. Even though the cost for producing for the two consumer are the same, meskipun biaya yang dia keluarkan, biaya produksi yang dia keluarkan itu sama, mau konsumen satu, konsumen dua itu sama, tapi harga yang dia keluarkan antara konsumen satu dan konsumen lainnya itu beda, adanya price discrimination. Price discrimination is not possible when a good is sold in competitive market. Ini nggak berlaku bagi pasar persaingan sempurna, karena tidak ada power market yang bisa melakukan ini, hanya perusahaan monopoli saja. Nah, sebenarnya price discrimination itu dibagi 3 degree. Ini nggak perlu detailnya, kalian baca aja sendiri. Umumnya di sini ada perfect price discrimination, di mana perfect price discrimination refer to the situation when the monopolist knows exactly the willingness to pay of each customer and can charge each customer a different price. Nah, tapi ini susah. Jadi di dalam diskriminasi harga sempurna atau perfect price diskriminasi, perusahaan monopoli itu boleh melakukan price diskriminasi asalkan dia tahu secara tepat WTP masing-masing konsumen. Dan hal ini itu sulit, tidak mudah. Contohnya apa sih kok, kalau bingung ya? Ada nggak contohnya di sini? Nah, contohnya adalah movies tiket nonton bioskop hari weekdays sama weekend itu sama apa beda? Itu kan harganya beda. Beda. Iya, itu untuk mencapai apa? Untuk mencapai maksimal profit. Ketika weekdays itu sepi, biasanya pelanggan itu sepi, maka harganya jauh lebih murah. Weekend ketika orang free, have any time to spending, holiday, free time, sehingga dia bisa banyak penonton yang hadir pada saat weekend, harganya dia naikin. Sama halnya dengan island price, harga tiket pesawat. Tiap detik, tiap menit itu berubah-ubah harga tiket pesawat itu. Semakin Anda pesannya mepet, mendekati hari H, mendekati D-day-nya, maka harga tiket itu juga semakin mahal. Harga itu karena untuk mencapai maksimal profit pada si perusahaan monopoli itu sendiri. Ada dua efek yang terjadi ketika price discrimination ini dilakukan. It can increase monopoly's profit. Ini dapat meningkatkan profit dari si perusahaan monopoli. Yang kedua adalah it can reduce gateway close. Ini juga justru akan mengurangi gateway close itu sendiri. Nah, ini ketika adanya apa single price pada saat monopoli, ini kan ada gateway close yang merah ini. Ketika adanya price discrimination, nah ini jadi profit si perusahaan monopoli juga sebagai consumer surplus, sehingga di sini tidak ada gateway close di dalam price discrimination, dan jatuhnya ini menjadi perfect competitive market. Nggak ada gateway close, jadi tingkat kesejahteraan yang hilang itu nggak ada. Di sini consumer surplusnya itu keserap semua. Masyarakat dengan berbagai kalangan itu menikmatinya semua. Dia mampu. Yang kaya bisa bayar lebih, yang kurang, yang pendapatannya menengah, pas-pasan juga bisa memperoleh barang yang sama dengan tingkat barang yang
barang yang sama dengan tingkat harga yang lebih murah. Nah, ini bisa dibaca sendiri conclusion-nya. Sekarang, it is Apple. Ada yang ditanyakan? Silakan. Udah 1,5 jam ya, lumayan. Ini materi terakhir sebelum UAS. Nanti pertemuan terakhir minggu depan paling apa ya? Terserah kalian mau apa, kuis atau apa. Gimana, ada yang ditanyakan enggak? Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya. Dengan siapa? Ya, Anissa. Anissa, Bu. Dari IUP, AKT IUP. Ya. Bu, kan kemarin kan ada sempat ada berita di TV kalau PLN itu, harga listrik yang terutama di sekitar 450 watt itu kan digratiskan, toh, Bu? Iya. Nah, itu kan, itu apa sebagai usaha dari PLN untuk meningkatkan efisiensi, Bu? Apa gimana ya, Bu? Kalau yang kasus kemarin itu memang special case, karena kan kita sedang mengalami masa pandemik ya. Masa pandemi COVID-19, di mana pada masa pandemi COVID-19 ini, yang terkena dampak itu adalah masyarakat kalangan menengah bawah. Nah, asal kalian tahu, PLN ini juga melakukan price discrimination, diskriminasi harga loh. Dari mana? Ada yang bisa jawab? Bisa kasih logikanya kenapa PLN melakukan price discrimination? Yang jadi kontingnya akuntansi D itu yang Leo tuh yang mana? Aku belum pernah ketemu. Saya, Bu. Oh, yang ini. Oke, lo Leo. Pernah ketemu sekali tapi enggak ngeh aku ya yang awal dulu. Iya, Bu. Tadi ada beberapa Leo, aku pikir yang sebelumnya. Halo, Leo. Dia selalu Leo ini selalu aktif banget. Setiap saya bikin status di komen, tapi it's so good karena dia luas wawasannya ya, cukup belajar stock market dan macam-macam. Ada yang bisa kasih tahu nggak kenapa PLN melakukan price discrimination? Boleh menjawab, Bu. Boleh, siapa ini? Ajazan ya yang mau jawab. Ini jatuhnya kayak ini ya, conference webinar 96 orang. Ya, tadi siapa yang mau jelasin? Kenapa PLN itu melakukan price discrimination? Jangan dimatiin dong videonya, please. Kenapa jadi close? Saya nggak mau nyalain videonya karena ribet, belum pakai. Jangan dimatiin videonya, please. Oh, Habel lagi azan. Silahkan, ada yang bisa jelasin nggak? Saya, Bu, ini cuma pendapat aja ya, Bu. Halo. Ya, aku dengerin. Ya, halo. Kenapa press discrimination di PLN tersebut ya? Alasannya untuk apa ya? Untuk menekan kerugian yang dia kasih untuk keringanan, istilahnya bukan keringanan, apa ya, free bayar listrik untuk masyarakat menengah bawah itu ditekan dari diambilnya dana yang harus dibayar di atas 450 watt itu misalkan harusnya berapa, ditambahkan sedikit. Nah,
yang harus biaya tetapnya harusnya misalkan biaya yang harus dibayar di menengah atas itu sebesar 800, biaya tetapnya 600. Nah, 200-nya itu dipakai untuk menekan kerugian yang digunakan PLN itu untuk memberikan free kepada masyarakat menengah ke bawah. Ya ya, lanjut Leo. Ya gimana? Ini tadi yang kasih jawaban si Leo ya? Zidan Bu, Zidan. Oh Zidan, sorry Zidan. Iya Bu, nggak apa-apa. Kau pakai masker sih nggak kelihatan mulutnya. Iya Bu. Oke, boleh. Jawaban Zidan boleh saya tampung. Yang lain ada yang bisa kasih penjelasan? Kenapa? Contohnya apa sih yang secara terlihat PLN itu melakukan price discrimination? Ada tidak? Kamu ngaku berapa voltasenya? Halo Zidan. Iya Bu, iya. Rumahmu berapa wattnya? Daya listriknya? Gak perlu keluar. Saya lupa, saya di atas 450 yang pasti. Saya 1300 Bu. Siapa? Saya 1300. Siapa yang jawab ini? Leo. Itu. Leo 1300. Itu kemarin sempat 600 Bu tagihannya Bu. Entah kenapa, okay. Karena suruh lapornya via MMS itu. MMS? Iya Bu. Masih ada zaman MMS? Ya nggak tahu, saya lihat di IG-nya PLN suruh lapor via MMS Bu. Oh. Kalau si Leo dengan watt 1300 per bulannya bayar 600 ribu? Iya tapi kemarin turun 300 sih Bu. Entah kenapa gitu semenjak petugas PLN-nya keliling. Enggak, yang secara normalnya aja sebelum adanya sebulannya 500. Di Jidan berapa voltase listriknya? Saya lupa, 1000. Siapa yang tahu? Voltase listrik di rumah dan bayar per bulannya berapa? Rizal, berapa voltase rumahnya? Kalau punya aku 900 Bu. 900 itu berapa per bulannya? 2an ya Bu. Hah? 200 ribu. Enggak tahu ya. 200 ribu. Iya. Oke. Jadi contoh eksplisitnya gini, si PLN itu melakukan price discrimination pada berbagai level konsumen. Jadi dia membagi listrik dengan daya dari yang mulai rendah hingga besar, dari 450, kemudian 900, kemudian di atas itu ada 1200 dan seterusnya. Kemudian ada level juga untuk khusus perusahaan besar. Nah, pada tingkat harga pada tingkat level voltase daya tersebut, si PLN itu menerapkan harga yang berbeda-beda. Harga untuk yang voltase 450 itu lebih rendah dibandingkan yang 900. Itu harganya berbeda, apalagi yang 450 itu masih disubsidi oleh pemerintah. Kalau yang di atas itu kan enggak, 900 itu udah enggak disubsidi pemerintah. Artinya di situ si PLN itu ingin menjangkau semua kalangan masyarakat, mulai dari yang kurang mampu, mampu, hingga yang sangat mampu sekali. Dengan barang yang apa? Barangnya sama, yaitu listrik. Barang yang dihasilkan sama, biaya yang dia produksi sama, tapi tingkat harganya itu berbeda-beda tiap pelanggan, tiap konsumen. Untuk perusahaan besar pun, itu juga harganya itu berbeda. Untuk khusus industri ya, industri itu nilai listriknya juga berbeda, harganya juga lebih mahal.
Oleh karena itu, karena adanya dampak COVID ini, pemerintah juga melakukan relaksasi kebijakan dengan menurun adanya tidak membebankan biaya listrik pada tenggat waktu tertentu untuk kalangan menengah bawah yang voltasenya 450 katakanlah. Untuk industri juga mungkin pemerintah melakukan relaksasi dengan menurunkan tarif listriknya. Kalau industri kayaknya kayak gitu, diturunkan juga. Karena kan mereka bahan bakunya selain dari batu bara sebagai raw material, tapi juga menggunakan listrik juga untuk proses produksinya, seperti itu. You got it? Bu, saya izin bertanya, Bu. Iya, siapa ini? Adwin, Bu. Admin, tampakkan dirimu lah. Kalau di grup kamu aktif, Bu. Iya, Bu. Ntar, Bu. Ntar ya, Bu. Ya. Cowok semua. Kenapa yang tampil cowok semua? Kamera kan? Iya, rambutmu makin gondrong banget ya, Win, ya. Bu, saya izin bertanya, Bu. Iya. Kan tadi Ibu menyebut bahwa listrik apa PLN itu diskriminatif karena memberikan barang yang sama yaitu listrik tapi dengan harga yang berbeda. Yeah. Tapi kan menurut saya yang misalnya jumlahnya itu kan beda, Bu. Maksudnya yang 450, 900 sama 1000 kan jumlahnya listriknya beda, Bu. Itu kan sama kayak misalnya kita beli telur, padahal bentuknya telur, tapi kalau kita beli satu ya harganya bakal beda sama kalau kita beli 5 gitu. Apa enggak kayak gitu, Bu? Enggak, kuantitinya. Jadi per satu istilahnya apa ya, satuannya listrik itu per satu watt atau per apa. Misalkan khusus untuk yang 450 katakanlah dia misalkan 10.000 per satu megawattnya yang dia keluarkan per hari. Beda halnya untuk yang 900 maupun yang untuk khusus perusahaan, satu megawattnya harganya nominalnya sama-sama satu watt yang dia tentukan per hari, itu harganya beda, Win. Nominalnya beda. Itu ada di publikasinya. Rupiahnya tuh beda. Gimana? Paham? Gimana, Bu? Ulang, Bu. Tolong, Bu. Pelan-pelan. Yang lain dong, coba diulang. Capek, cuy. Coba yang dengerin tadi bisa diulang, disampaikan ke admin. Abel? Coba diulang, Habel. Bantu aku, Habel. Kalau intinya sih yang ditangkap itu, kalau dari dasar monopoli di PLN itu yang dilihat itu bukan kuantitas, bukan apa namanya besarnya jumlah yang dikeluarkan. Kayak misalkan tadi yang di, contohnya kan PLN nih, kayak 1 watt. Tapi dan di itu jadi kayak makanya ada yang dapatnya besar biayanya, ada dapat yang kecil, makanya kayak terjadi diskriminasi. Itu jelasin penjelasan saya. Apa penjelasan admin malahan? Iya, Bu, gimana? Kamu jelasin penjelasan saya atau penjelasan admin? Bu. Ya lagi aja benar. Dari Habel ya azannya. Bukan, Bu. Dari admin. Oke, bentar. Coba di-mute bentar, admin. Jadi gini, intinya PLN itu menerapkan sama-sama satu watt, satu satuan moneter, tapi nilainya, nominalnya itu beda dengan tingkat level, strata level watt yang dimiliki oleh rumah tangga. Misalkan 1 watt di yang 450 itu satuannya 10.000, sementara 1 watt di yang 900 itu satuannya katakanlah lebih mahal 12.000 ataupun 15.000. Makanya hitungannya lebih mahal antara yang 450 dibandingkan yang 900. Beda juga untuk yang khusus industri. Per wattnya itu nilainya beda, itu dia publik. Hasilnya itu dipublish juga di laporannya dia. Gitu, guys. Ibu, izin menambahkan boleh nggak, Bu? Iya, boleh. Dengan siapa? Yahya dari Ekonomi Pembangunan, B. Yahya. Oh iya, Yahya. Gimana, Yahya?
dalam kasus tadi kan yang adanya diskriminasi harga pada saat COVID ini kan, aku di sini saya dapat menyimpulkan bahwa pemerintah itu juga sadar bahwa yang terkena dampak COVID itu lebih banyak adalah kalangan menengah ke bawah. Sedangkan kalangan menengah ke bawah itu menjadi penyokong dari pengeluaran rumah tangga. Maka dari itu ketika COVID datang, dampaknya yang pasti terkena itu kalangan menengah ke bawah. Maka dari itu kelas menengah ke bawah itu mendapatkan berupa kemudahan ataupun relaksasi dalam bentuk yaitu tadi diskriminasi harga. Dengan begitu diharapkan diharapkan bahwa daya beli masyarakat itu dapat ditingkatkan kembali meskipun ada wabah COVID itu. Iya. Betul. Dan juga pasti pada saat dampak COVID ini juga kan pasti keuangan setiap rumah tangga pasti terganggu. Nah, pasti ya kan dari rumah tangga itu akan mengalokasikan kembali dana tersebut kepada hal-hal yang lebih penting. Mungkin itu sih dari saya. Good point. Oke, Yahya, thank you. Jadi kalau kalian ingat konsep kalau sudah belajar makro, di situ ada PDB menurut pengeluaran, di mana Y sama dengan C, I, G, M, X, konsumsi dari rumah tangga atau household consume, itu menyumbang lebih dari 50% dari total GDP nasional. Artinya bahwa konsumsi rumah tangga itu menopang hampir lebih dari 50% pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, ketika dalam 5 tahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi nasional itu stuck di 5%, 55% aja tumbuhannya. Pertumbuhannya tuh stuck di 5, di 4,9 sekian, ada 5,01, 5,02 sekian persen. Nah, itu terjadi karena adanya